kawan-kawan, saya atas nama Dewan Pengarah ingin menjelaskan, barangkali ada bingung supaya terutama bahwa di pimpinan kegiatan yang kurang dari acara ini, apa sih hubungannya apa yang disampaikan Bu Dewi dengan kewenangan MPR dengan Presiden, ya kok ngatur-ngatur teknis, bukan. Jadi sampaikan Bu Dewi tadi adalah MPR fungsi dan kewenangannya melantik dan memberhentikan Presiden serta menyumpah, mengangkat sumpah jabatan Presiden apabila dilantik, yang mana isi sumpahnya akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Oleh karena itu, dalam setiap setahun sekali, daripada upacara seperti sekarang tidak jelas, kita akan tanya, meminta MPR mempertanyakan sampai kamu dewekan. Apakah pasal 33 dijalankan? Tidak. Sebesar-besarnya kemakmuran kepada rakyat. Dan kami akan membawa data dan memberi bekal bahwa amanat konstitusi ini tidak dijalankan. Yang kedua, apakah kekayaan alam negara ini sebagai sumber kemakmuran rakyat makin berkurang, makin rusak secara ekologis, semakin miskin? Karena tanah bukan hanya alat ekonomi, tapi tanah adalah jaminan untuk kemakmuran bangsa Indonesia untuk generasi yang akan datang. Yang ketiga, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut versi MPR merugikan konstitusi, atau dia menyatakan dirinya hebat lalu mengesahkan oleh DPR, tapi nyatanya secara konstitusional justru melanggar? Oleh karena itu kami tidak meminta MPR untuk menurunkan Presiden, tapi coba ingatkan dalam setahun sekali ini, sekaligus juga supaya menjalankan tap MPR yang sudah menjadi ketapan dan tidak sempat dicabut. Demikian ya, mengerti? Jelas. Yang pasti ujungnya tanah untuk rakyat sebagai tujuan kemerdekaan RI, sebagai amanat konstitusi, dan sebagai keyakinan orang-orang yang beriman kepada seluruh agama di dunia ini, yang mana kekayaan alam adalah sumber kehidupan buat rakyat dan negara, tidak boleh korupsi untuk pengusaha. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pimpinan daerah masing-masing untuk segera dari organisasi, ada yang mau nunggu di bus silakan, mau nunggu di sini silakan. Yang pasti jangan sampai ada yang nunggu bubar dulu dari sana silakan. Tapi yang jelas semua perwakilan dari semua organisasi tiap daerah 200 orang sudah dipersiapkan. Demikian, bisa tertib? Bisa tertib? Oke, silakan bersantai sambil mendengarkan musik dan sebagainya.